kalau duduk asrama, korang memang takkan lari daripada kisah histeria. Aku pernah ada pengalaman kisah histeria masa aku tingkatan 2. Masa kami semua nak solat isyak jemaah, tiba-tiba terdengar seorang pelajar perempuan menjerit arah dari beradah surau. Sekolah aku ni, kalau perempuan yang tidak solat, which is period atau kita panggil mamnuk, akan duduk di beradah surau. Masa dia menjerit, kami tak dapat buat apa-apa sebab masing-masing dah mula untuk solat isyak. Aku dapatkan kisah ni daripada sini aku yang kena rasuk tu. Aku bagi nama dia Izati. Ceritanya bermula masa azan isyak berlaku. Izati duduk di beradah sekolah sebab dia tak solat. Tiba-tiba ada seorang kawan dia ni, aku bagi nama dia Atirah. Atirah tiba-tiba duduk depan dia dan cakap panas, panas. Izati masih keliru dengan apa yang dimasukkan panas oleh Atirah. Sambil Atirah cakap panas, pandangan dan jelingan mata dia ke arah Izati sangatlah tajam. Masa ni pelajar yang tak solat semua dah berkerumun dekat Atirah. Tapi mata Atirah masih pandang tajam ke arah Izati. Izati sebesedikit tahu macam mana nak ubatkan orang yang terkena rasuk ni. Jadi dia pun pergi ke arah Atirah dan tolong. Masa dia baru nak baca ayat dan pegang ibu jari kaki Atirah, tiba-tiba dia rasa ada satu renjatan dan dia tidak sedarkan diri. Masa ni aku dengar dah dua orang menjerit kat luar. Masa dah kecoh ni, Atirah dan Izati terus dibawakan ke bilik sakit dan ada beberapa warden yang tolong pulihkan diorang ni. Ingatkan cerita ni habis sampai sini, tapi tidak. Masa warden tolong untuk keluarkan jin dari badan Izati, Izati separuh sedar dan dia perasan tangan dia dipegang oleh makhluk hitam yang berbulu. Tak tahu dari mana tapi tak nampak muka dan dia pun kembali histeria. Warden tu sebenarnya dah berjaya keluarkan satu jin daripada badan Izati, tapi masih ada lagi yang tertinggal. Lepas dia daripada kejadian histeria tu, semua orang ingat kejadian tu habis sampai situ je. Sebenarnya tidak. Hari demi hari, perangai Izati ni lain, pelik. Satu sekolah perasan perangai dia pelik. Sebab mata dia merah dan jelingannya sangat tajam. Kawan-kawan dia dah perasan benda ni sejak dia tak kenal pun siapa kawan-kawan dia. Dia cakap, siapa engkau? Dan ada satu kejadian dekat Dewan Selera, which is Izati ni suka sangat apple. So siapa yang tak makan apple akan bagi kat Izati. Tiba-tiba Izati tolak. Izati kata, tak nak lah, aku bukan suka apple pun. Masa ni kawan-kawan dia dah pelik sangat. Kawan dia cakap lah, bukan kau suka apple ke? Dan dia balas, oh aku suka apple ke? Dia pun ambil dan berlakon sukakan apple. Masa tu kawan-kawan dia memang dah syak. Dan ada beberapa kejadian yang terjadi lepas dia histeria tu. Dia pengsan kat tandas. Ada satu kali kat dalam kelas admat, dia boleh jawab semua soalan tu tanpa guna kalkulator. Untuk pengalaman aku sendiri dengan Izati, aku pernah datang surau awal dan duduk di beradah surau. Aku duduk berdekatan dengan Izati ni. Izati tengah termenung time tu. Masa ni satu sekolah dah tahu yang dia tu bukan Izati. Jadi aku pun tak kacau. Tiba-tiba ada satu junior lari kat depan kita orang. Izati ni boleh cakap dengan aku, manusia-manusia, untung korang jadi manusia tapi tak reti nak bersyukur. Aku teringat ayat tu sampai sekarang sebab aku sentap. Dan ada satu kejadian yang aku ingat. Kami di asrama, kalau sebelum tidur, akan ada halaqah. Halaqah ni macam korang baca al-muq sebelum tidur, tapi beramai-ramai. Masa ni, semua orang ajak di halaqah sekali. Masa nak halaqah tu, Izati bagi macam-macam alasan untuk tak nak halaqah. Nak keluar pergi tandas lah. Tapi ada yang mencabar. Jadi rasanya jin tu tercabar dengan cabaran dari kawan-kawan Izati. Dia pun duduk sekali dan halaqah sama-sama. Waktu membaca, dia sebenarnya diam je. Dan tangan dia menggigil-gigil. Macam menahan sesuatu. Ada seorang student tegur dia. Cakap, kenapa gigil-gigil? Tapi Izati kata, tak ada apa-apa. Sambil berikan jelingan yang sangat tajam. Izati pun cerita kat aku. Masa kejadian-kejadian tu berlaku, dia nak solat pun tak boleh sebab dia lupa bacaan surah. Dia menangis dan stres sangat. Dah banyak benda pelik dia buat tapi dia tak tahu pun. Pihak atasan sampai nak buang dia sekolah tau. Sebab pihak atasan kata dia banyak menyusahkan pelajar lain dan buatkan pelajar lain takut dengan dia. Tapi pihak atasan tak pernah pun call ibu dan ayah Izati. Izati tak boleh call mak ayah dia sebab dia pun lupa nombor telefon mak ayah dia. Nasib baik, seorang daripada guru dekat sekolah tu kenal dengan ayah Izati. Dia pun call dan cerita masalah yang dilalui oleh Izati. Setelah beberapa minggu Izati dirasuk dekat sekolah tu. Lepas je ibu dan ayah Izati tahu keadaan Izati, mereka pun datang untuk ambil Izati. Sebelum dibawa balik oleh mak ayah Izati, Izati ni dipanggil oleh seorang guru. Cikgu tu bagi minyak atar dan suruh Izati letak kat beberapa tempat di badan dia. Dan ustaz tu buka satu surah tanya, sakit tak? Pada mulanya, Izati tak rasa sakit pun bila dengar surah yang dipasang oleh cikgu tu. Tapi ada satu ayat ni, tiba-tiba telinga Izati rasa bingit sangat. Dan Izati cakap sakit. Ustaz tu hanya angguk
dan tak bagi tahu apa-apa dekat Izzati. Tapi dia cakap dengan ayah Izzati ada lagi jin dalam badan Izzati. Sampai je rumah, Izzati memang totally diam. Mak ayah dia memang tahu tu bukan Izzati. Izzati cuba berubat dengan atuk dia sebab atuk dia boleh ubat korang, tapi tak dapat diselesaikan. Sampai Izzati try dengan satu perawat Indonesia. Dia minta Izzati bawa 3 ikan keli sebagai pertukaran badan Izzati dan 3 ikan keli tu. Ustaz yang merawat Izzati tu masukkan jin ke dalam ikan keli, dan ikan keli tu mestilah dilepaskan di sungai. Ustaz tu kata kemungkinan siapa yang makan ikan keli tu akan kena gangguan. Tapi itu je pilihan yang ada untuk pulihkan Izzati. Izzati kena mandi air ikan keli lepas daripada rawatan tu. Dan Alhamdulillah, lepas je daripada rawatan tu, Izzati dah pulih daripada kerasukan. Ustaz tu ada cakap yang jin tu nak kuasai badan Izzati dan dia nak menetap dalam badan Izzati selamanya.